Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa ke Allah agar dapat melakukan, agar dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan yang banyak. Kebajikan dan kebaikan itu terlalu banyak. Maka pada malam ini marilah sama-sama kita melihat kepada 10 contoh kebaikan. Tulis. Yang pertama, membantu anak-anak yatim. Baik kan? Hari ini 5 hari bulan dah, bulan 4. Start daripada 1 Januari sampai 31 Mac baru ni 3 bulan. Campur 5 hari, 3 bulan 5 hari dah. Agak-agaklah wahai bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudariku sekalian, agak-agak dalam sempadan masa 3 bulan 5 hari dah yang telah berlalu, berapa orang anak-anak yatim yang telah pun kita santuni. Kadang-kadang kita tak perasan anak yatim tu bukan anak orang lain, anak nakan kita. Abang kita ataupun adik kita meninggal dunia, meninggal dunia tinggal anak 5 orang. Anak dia tu anak menakan kita, sekaligus anak menakan yang merupakan anak yatim. Apa orang anak yatim yang telah kita buat baik, yang telah kita santuni, yang kita pegang kepala dia, kita urut kepala dia, kita manja dengan dia, kita doa untuk dia semenjak 3 bulan 5 hari yang telah berlalu. Berapa kampit beras kita pergi hantar rumah anak yatim? Berapa tin susu yang kita pergi hantar rumah anak yatim? Berapa kilo gula yang telah kita pergi hantar rumah anak yatim? Berapa kilo minyak masak yang telah kita pergi hantar rumah yang mengurus anak yatim? Yang pertama apa dia? Membantu ataupun menyantuni anak-anak yatim. Allahumma inni as'aluka fi'alan khairan. Doa. Yang kedua, membantu al-aramil. Al-aramil jamak. Mufrad dia, singular dia, armalah. Membantu armalah ataupun membantu al-aramil. Apa dia al-aramil dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Malaysia, membantu janda-janda. Membantu siapa dia? Janda-janda. Kita kena kenal pasti dalam qaryah Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini berapa orang janda yang ada. Tu kerja jawatan kuasa masjid, dia kena patau, dia kena kenal pasti senarai kan. Janda duduk lorong mana berapa orang, kampung mana berapa orang, janda ni umur berapa dah, anak berapa orang, anak yatim yang dia jaga, dia ada kerja kata tak ada kerja, dia jadi janda berapa tahun dah, dia kena tahu. Kerja apa? Jawatan kuasa masjid dan JKKKP serta JKKKN kena tahu. Apa-apa? Sebab kita kena bantu. Takut kita tak bantu, agama lain pergi bantu. Maka boleh guna duit masjid untuk bantu anak-anak yatim dan janda-janda yang ada dalam qaryah. Silap tak silap, makcik-makcik, kakak-kakak belakang sana pun ramai yang sudah jadi janda. Kita tak ambil tahu. Jadi kita kena bantu janda. Jadi abang-abang, bapak-bapak, dengan Ustaz Sobri kita kena bantu janda. Esok dia semangat nak bantu janda. Nak pi bantu janda, kena bawa makcik. Tidak timbul fitnah. Tidak bang, tak bawa, dia dengar berita kata pakcik pi rumah kak mana tak tahu, suami dia meninggal dunia, pi hantar beras.
Aik dia kata semenjak bila buat baik dengan janda tu? Salah. Kena bawa dia. Tak bawa, jadi masalah perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga. Lagi bagus cadangan saya, kahwin terus dengan janda. Siapa berani? Angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut. Angkat tangan. Siapa berani? Tak berani, cerai. Jangan jadi cerai. Gurau-gurau yang betul-betul. Seterusnya yang ketiga. Allahumma inni as'aluka. Dengar. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Tu siapa bagi dua. Yang ketiga, antara fi'alal khairat membina masjid. Tak mampu nak bina sebiji macam hamba Allah bina masjid Abu Bakar As-Siddiq ni, bantu orang bina masjid. Orang mai kutip derma kata nak menyiapkan sebuah masjid di Pendang contohnya. Kita tak mampu bagi RM100, bagi RM50, tak mampu bagi RM50, bagi RM5, tak mampu bagi RM5, bagi RM3. Yang penting bantu untuk pembinaan masjid. Termasuk Allahumma inni as'aluka fi'alan khairan. Jadi kita kena berdoa supaya Allah Ta'ala beri kemampuan untuk kita buat kebaikan sebanyak mungkin. Bapak, buat rumah Allah ni Masya Allah. Datuk Rahman kita bagi 5 juta buat masjid. Dengan berkat dia bagi buat masjid ni, Allah Ta'ala buka pintu rezeki kat dia. Dapat buat projek apa tu di Pendang 200 juta. Berapa kali kena? Masya Allah. Berapa kali kena? Masya Allah. Apa yang Allah Ta'ala janji, kadang-kadang kita tak percaya. Apa yang manusia janji, kita percaya. Apa itu? Manusia tipu kita. Saham yang Allah Ta'ala janji nak bagi dividen keuntungan yang banyak, kita tak apa nak percaya. Saham apa nama Pak Mentelo Kulim, kita percaya. Ingat tak saham Pak Mentelo Kulim? Tak dan 4-5 bulan, royuk dengan saham-saham, dengan untung-untung, dengan pokok-pokok, habis. Ha Allah Ta'ala janji, kita tak apa nak percaya. Ha manusia janji, kita percaya, habis. Dia terak harta kita. Orang sini mungkin tak kena. Orang belah Tasik Lugok, ramai yang kena. Bina masjid, yang keempat. Membantu sekolah-sekolah agama. Haji picarilah sekolah agama tak mana pun yang memerlukan bantuan, kita tolong. Di Pendang kah, di Kok Diang kah, di Tasik Gelugong kah, di Padang Nora kah, tolong. Ma'had dakwah al-Islamiyah sekarang ini sedang proses pembinaan. Alhamdulillah 3 hari lepas piling siap. Lani duk kepak besi buat putin nak naik terus. 3 hari lepas saya order besi 15 tan, buai 16. 15 tan 30,000. Besi saja. Itu baru order kali pertama. Perlu lagi 2 kali order lagi. Sekali order 30,000. Hak kita kena bayar beli besi. Lepas itu GST saja 1,800. Itu baru satu material, satu benda kita beli untuk buat projek. Sekali beli, tak masuk batu kasaran, tak masuk pasir, tak masuk papan, tak masuk besi, tak masuk simen, tak masuk macam-macam, tak masuk bumbung, tak masuk macam-macam. GST saja saya tak tahu tuan nak siap projek kita tu berapa ribu.
Jadi bantu sekolah-sekolah agama. Makcik-makcik nak bantu, hubungi terus dengan saya. Ataupun makcik masuk dalam akaun bank sekarang ni, lagi mudah. Allahumma inni as'aluka fi'alan al-khayr. Yang seterusnya, yang kelima, antara kebaikan yang boleh kita buat, buat apa? Mengajar dan belajar Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari, orang yang berusaha belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajar Al-Quran kepada orang lain. Tok guru hak mengajar kita Quran zaman dulu, masya-Allah. Saya umur tahun ni 53. 40-45 tahun yang lalu saya duduk berulang balik mengaji Quran kat Tok Guru di kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ni yang umur 50 tahun ke atas sampai 60 tahun, bayangkan tengok 50 tahun dulu umur makcik 10 tahun duduk berulang balik mengaji Quran umur Tok Guru Quran di kampung. Tentang kita pun pilih umur Tok Guru. Bawa papan rehat satu, bawa Quran satu. Pakai tudung tiga segi, ikat tangan. Ingat lagi, masa kecil-kecil tu. Baju kurung, ataupun pakai baju kedah, pakai kain batik, jalan ramai-ramai. Sampai umur Tok Guru, sampai depan rumah, susun kasut kayu. Jalan kita kurang-kurang, masuk kayu. Cedok ayam dalam guri, dalam tempayan depan rumah Tok Guru, basuh kaki. Naik ke rumah Tok Guru. Basuh kaki tu pun Tok Guru yang tolong cedok ayam dalam telaga, main bubur lagi penuh sebab lagi anak murid nak main mengaji Quran. Betulnya Tok Guru kita. Ingat lagi hak dia kata. Mengajilah Quran daripada huruf sampai mengenal huruf, sampai boleh baca, sampai boleh baca dan mengeja. Alif jati A, alif bawah I, alif dapan U, A, I, U, sampai 5 tahun, 6 tahun khatam Quran. Ulang lagi untuk guru, khatam Quran 6 tahun, 7 tahun. Bila dah khatam Quran dah, habis dah Quran malam tu, balik beritahu kat mak dengan ayah, mak cik dah khatam dah Quran dengan Tok Mah, ngaji Quran kat Tok Mah. Mak dia kata, alhamdulillah cik dah habis dah khatam dah Quran, insyaAllah malam Jumaat ni kita buat majlis khatam Quran rumah Tok Guru. Hari Rabu ke petang kami, mak kita pun jalan di rumah Tok Mah. Betul ke anak saya dah khatam Quran kat tengah? Betul. Kalau macam tu kami sekeluarga cadang nak buat majlis khatam Quran. Jadi malam Jumaat ni kami nak buat majlis khatam Quran rumah tengah untuk anak kami. Tengah tu pun setuju. Malam Jumaat Tok Guru pun pesan, jangan balik lagi. Siapa yang habis Quran baca, jangan balik lagi. Sebab sekali lagi kita nak buat majlis khatam Quran kat kawan kita yang khatam dah. Semua pakat berkumpul, mak kita pun sampai bawa nasi kunyit setalam. Dia goreng telur ayam kampung, telur dadar, dia potong tiga sagi, dia susun punya cantik atas apa? Atas nasi kunyit dan telam tu. Lepas dah khatam Quran, berdoa, dia kata, silakan makan nasi kunyit. Itu ya hadiah buat kita bagi kat Tok Guru ayat Quran kita 7 tahun, masya-Allah. Tok Guru dapat apa? Nasi kunyit setalam. Tu pun tak larat nak makan seorang, makan ramai-ramai. Kita pun dah besar panjang pergi mengaji kat Kuala Lumpur, pergi kerja di Kuala Lumpur, dapat kerja Putrajaya, semua dapat kerja merata satu Malaysia. Balik musim raya, masya-Allah, pun kata nak singgah rumah Tok Guru, ziarah Tok Guru, nak bersampul dalam duit raya, dalam sampul selamat hari raya, nak sedekah, nak hadiah kat Tok Guru, dah juga bertuahnya anak murid kepada Tok Guru tersebut.
Tok Guru mengajar Quran di kampung. Anak-anak murid berjaya dalam pelajaran dan hidup. Balik main raya bawa kereta mata kacang, mata belalang, Mercedes compressor, BMW 7 Series, Porsche pun balik juga. Masya Allah, rumah Tok Guru tak singgah. Betul ke tak betul? Betul punya anak murid. Tak apa, Tok Guru ikhlas. Kita doakan agar Tok Guru Quran kita yang telah meninggal dunia dicucuri rahmat dan keampunan oleh Allah dan menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman daripada taman-taman syurganya, insyaAllah. Di antara kebaikan, Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dapat mengerjakan, dapat melakukan, dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Antaranya apa? Tadi mengajak Quran. Yang seterusnya ialah menggali kubur. Apa orang di kalangan kita yang pernah menggali kubur? Pak kita mati, orang tolong gali. Mak kita mati, orang tolong gali. Tok Guru Quran kita meninggal dunia, orang gali juga. Malam saya baca dalam sebuah kitab Al-Hadis Al-Mukhtar, hadis-hadis pilihan. Dalam hadis-hadis pilihan itu menceritakan bahawa orang yang kerja gali kubur untuk menempatkan orang yang meninggal dunia dalam kubur itu seolah-olah dia telah menyediakan sebuah rumah untuk orang meninggal tinggal sampai hari kiamat, maka dia diberikan ganjaran pahala. Mula orang itu masuk kubur, ditanam dalam kubur itu sampai kiamat, dia dapat ganjaran pahala. Bayangkan kalau 100, kalau 200 mayat yang dikebumikan sebab dia korek lubang kubur, ganjaran pahala besar sampai hari kiamat nanti. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Ganjaran pahala besar untuk orang gali kubur. Orang kata nak tanam malam, malam dia korek. Dua pakcik bayang tengok dia korek kubur seorang-seorang pada malam. Hak teman tu kata dia tak boleh, dia sakit gigi, tinggal seorang, dia pun pergi korek seorang-seorang tengah kubur malam gelap gulita. Pakcik bayang tengok korek kubur malam dalam gelap kita seorang-seorang. Agak-agak pakcik berani lah. Kita habak ke anak kita, jangan takut ke hantu. Kita lalu ke kubur, kita takut dah. Macam mana nak pergi korek kubur tengah malam, tuan-tuan? Rahman. Masya Allah. Ganjaran pahala besar orang yang korek kubur untuk dikebumikan mayat orang Islam seolah-olah dia telah membina sebuah rumah untuk orang tu tinggal di dalamnya sampailah dibangkitkan kembali di alam mahsyar. Orang tu dapat pahala sepanjang-panjang itu kalau satu kubur, kalau 100 kubur dia korek. Jadi kita kena menghargai jasa penggali kubur yang telah kubur, yang telah gali kubur mak kita. Maka layaklah kita memberi hadiah kepada orang yang tolong gali kubur mak kita. Bagi buang 500 ke dia. Banyaklah 500. Kalau banding dengan rumah kita harga 5-600 ribu, sejuta, dekat 500 nak korek kubur kamar kita tu mahal sangat. Bagi 500. Kalau dia tegur korek, kita nak pergi korek. Kita tak korek. Kita duduk layan tu, dia beradik hak daripada mana tu pakat mai. Mak ngah kita, pak ngah kita, tok lang kita pakat mai. Nak ziarah pak kita, nak ziarah mak kita, kita duduk layan tetamu-tetamu. Mana dan nak pergi korek kubur? Orang lain sanggup tolong korek. Apalah salahnya kita orang kaya, hak seorang engineer, hak seorang ahli korporat, hak seorang wakil rakyat, hak seorang lagi menteri besar. Takkan tak boleh bagi kat orang korek kubur 500 eh? Mungkin orang lain tak buka masalah ni, saya tolong buka. Pernah pakcik-pakcik dengar cerita macam tu boleh? Tak pernah. Jadi malam ni, mula daripada malam ni, insyaAllah kepada orang gali kubur, kita bagi lebih. Bagilah lebih. Seterusnya,
mandi mayat. Berapa orang di kalangan kita yang pak dia mati, dia mandi mayat pak dia sendiri? Makcik-makcik, kakak-kakak, berapa orang di kalangan anda yang ibu telah meninggal dunia, berapa orang di kalangan makcik-makcik, kakak-kakak yang mandi mayat mak anda sendiri? Orang lain tolong mandi mayat. Masya Allah. Jadi, mandi mayat termasuk dalam kerja-kerja kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairah. Yang tak biasa mandi mayat, yang tak pernah belajar mandi mayat, kena belajar mandi mayat. Kita yang duduk bertengok orang mandi mayat, kena belajar cara mandi mayat. Saya pun kena belajar mandi mayat. Mana tahu celah-celah ni, mak saya meninggal dunia, kita dengan harap orang lain, kita mandi mayat mak kita sendiri. Insya Allah. Seterusnya, berdakwah. Seterusnya apa dia? Berdakwah. Nak berdakwah ni tak semestinya kena keluar Universiti Al-Azhar. Tak semestinya kena lulusan daripada Universiti Islam Madinatul Munawwarah. Tak semestinya kena lulus daripada Universiti Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Tak semestinya lulus Universiti Islam Mu'tah di mana, di Jordan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada ku walaupun satu ayat. Jadi makcik-makcik, bapak-bapak mengaji di masjid Pakar Arang ni, ingat-ingat hak saya duk main mengajar di sini pun dah lebih daripada 10 tahun. Daripada masjid lama sampai masjid baru, lawak-lawak pun saya 10 tahun dah. Saya yakin makcik-makcik, pakcik-pakcik hak mengaji kat saya pun ilmu dah banyak dah. Hak mengaji kat ustaz lain, mengaji kat ustaz Nizam, mengaji dekat ustaz apa nama, Sheikh Yusuf Ahmad, belajar dekat Syekh Nuruddin Al-Marbawi Al-Banjari, Masya Allah, banyaklah ilmu. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi, sampaikanlah ilmu. Paling kurang pun, sampaikan kat doa ni kepada seramai-ramai teman-teman dan kawan-kawan. Hak saya bagi malam ni, borang baru seorang sekepin. Nak balik lagi, ambil. Paling korang seorang 5 kepin ataupun 10 kepin. Ustaz bawa banyak kasih, bawa malam ni untuk masjid kita malam ni saja 4,000 kepin. Berapa ribu kepin? 4,000 kepin. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, nak balik lagi, ambillah seorang berapa kepin anak pun, tolong perhabis hak saya bawa. Sebab doa ni baru saya cetak, dipetik daripada kitab kumpulan hadis qudsi sahih. Saya cetak 50,000 keping, baru siap 3 hari. Kuliah malam masjid Kelang Lama, malam kemarin masjid daerah Kulim, kemudian khutbah Jumaat di Penaga hari Jumaat lepas, Masya Allah, habis 10,000 dah lawak-lawak. Jadi malam ni 4,000, 14,000 habis. Jangan takut nak ambil. Berjanji dengan diri masing-masing, malam ni aku nak ambil paling kurang 10 keping. Nak buat apa? Nak bagi kepada semua anak-anak dan menantuku. Nak bagi kepada semua cucu cicitku. Nak bagi kepada jiran-jiran, teman-teman dan kenalan-kenalanku. Aku cuba untuk nak fikir macam mana nak menyampaikan dakwah dan doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil doa. Tolong edar. Saya masa saya pergi duduk di New Zealand beberapa tahun yang lalu, duduk di Hamilton. Di sana hari cuti, hari Ahad, weekend hari Ahad dengan hari Isnin, Masya Allah, kita akan dapat remaja-remaja Kristian. Dia pakai baju putih long sleeve, boh dalam,
seluar hitam, kasut hitam. Masya Allah, kasut pun mengelip-mengelap dia. Berus begitu cantik. Rambut smart, masya Allah. Pakai tah. Pergi semua rumah. Tak kira rumah orang Islam ke, tak kira rumah orang Kristian ke, orang Maori ke, orang kulit putih ke. Dia pergi bagi risalah-risalah Kristian. Itu peranan yang dimainkan oleh remaja-remaja Kristian. Di mana? Di Hamilton, di New Zealand. Anak-anak kita, kita kena ajak. Kita kena latih. Kita kena didik. Kita kena asuh mereka untuk berani berdepan dengan masyarakat. Untuk menjadi penyambung risalah perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'alal khairat. Dan seterusnya yang ke-9 dan ke-10. Doa ni baru sekerat. Nak habis sampai habis tu 2 jam. Jadi malam ni kita berhenti ke 10. Lagi habis doa ni kena berhenti ke apa? Ke 10. Jadi kalau makcik-makcik nampak tak upah larat, saya berhenti awal ke 9 nanti lah. Okey, yang ke-9. Berjihad fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Kebelakangan ini ataupun mutaakhir ini jarang kita dengar orang menyebut tentang jihad. Orang tak mahu sebut pasal jihad, takut orang tuduh saat ni IS. Orang tuduh saat ni teroris. Orang tuduh saat ni pelampau. Kita takut dengan tuduhan-tuduhan dan kata-kata yang dicipta oleh orang lain, musuh-musuh Islam. Sedangkan itu memberikan implikasi yang negatif sehingga umat Islam sendiri tak mau dah menyentuh tentang isu jihad. Sedangkan jihad adalah merupakan satu sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Nabi berjihad dengan harta bendanya. Nabi berjihad dengan mengorbankan masanya. Nabi berjihad dengan mengorbankan darah baginda. Sehingga dalam peristiwa peperangan Uhud, darah suci baginda mengalir daripada peti sampai ke tumit, sampai ke kaki, sampai ke tanah. Masya Allah, Nabi apa? Nabi berjihad, Nabi berjuang fi sabilillah. Kita tak mau berjuang, tak mau berjihad fi sabilillah. Musuh Islam merasa senang lenang sebab orang Islam sudah tidak ada roh lagi untuk berjihad menegakkan agama Allah, agama anutan mereka. Masyaallah. Jadi kita kena berjihad. Allahumma inni as'aluka fi'alan khairat. Yang terakhir, yang ke-10. Bersedekah. Jadi kita jangan pernah rasa jemu untuk bersedekah. Saya mengucapkan syaras sempena dengan kuliah malam ini kepada ibu bapa sekalian yang tidak pernah jemu-jemu untuk mengeluarkan sumbangan sedekah anda ke dalam tabung masjid kita. Alhamdulillah. Jangan pernah rasa jemu. Saya pernah masa duduk di Kuala Lumpur dulu, masa saya jadi imam di Masjid An-Nur, Taman Operasi Polis masa saya. Saya pernah duduk sana 4 tahun jadi imam. Orang jemput kuliah macam ni lah. Jadi bulan Ramadan ada kuliah tazkirah Ramadan di sebuah masjid, nama dia Masjid Seri Rampai di Kuala Lumpur. Abang-abang, bapa-bapa, ibu-ibu yang pernah duduk KL, pernah duduk dekat kawasan Seri Rampai, dekat Polang, satu ada satu masjid. Bila berhenti lepas 4 rakaat tazkirah, pihak jawatan kuasa masjid akan mengedarkan tamu. Semenjak daripada malam pertama sampai malam terakhir tarawih, pihak jawatan kuasa masjid akan bertemu dalam satu tabung tu duit RM1,000. 50, 50, 50, 50, 20 keping RM1,000. Nambut berturut-turut, ikut nambut siri. Malam pertama, dia simpan duit tu. Malam esok, duk kira-kira duit. Jumpa lagi, 1,000 lagi. Sambung pula siri duit malam lepas. Masya Allah. Makcik bayang, kalau 30 malam, seorang dia, dia bagi 30 ribu dalam bulan Ramadan.
Saya cerita untuk jadi satu contoh untuk kita ambil, kalau boleh ada di kalangan kita lagi ramai lagi bagus malam tarawih ni, bulan Ramadan yang nak main ni, satu malam 1,000, satu malam 1,000, satu malam 1,000, so 30 malam 30,000, kalau dah 10 orang menyatu 300,000, insya tu masjid Pekarang minta masjid Pekarang ada 30 orang saja. Allah, kalau 10 orang 30,000, 30 orang 900,000, banyak duit kita, banyak duit kita lebat jauh-jauh. Bersedekah. Sebab apa? Nabi kata ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, takutlah oleh kamu akan siksaan api neraka walaupun dengan mengeluarkan sedekah banyak mana, bisyiqqi tamratin, sebelah ataupun setengah daripada buah tamar, bukan sebiji, sebelah ya. Nak menunjukkan Nabi amat-amat menganjurkan sedekah supaya kita keluarkan sedekah, kalau tak mau banyak setengah buah kurma pun sedekah. Itu anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis dah bab apa tu? Bab 10 perkara kebaikan.